Enemy contact. Oke, bocah ingin kembali menjadi rusher. Oh, oh, mati lo semua. Mati. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, jadi invite mau bro. Oke, okay, let's go. Kita main mau bro sama tim Malaysia ya, Sem9. Bener kan ya Malaysia ya Sem9 tuh ya. Ini Shafiq sama Cert, ini rusher Sem9 mau bro. Juara championnya Malaysia. Yuk mau bro, let's go. Kita langsung aja dulu digendong. Eh mati Oca. Gak mati sih. Masih pada mana sih bingung. Sumpah bingung kan mah bro ya. Oke. Berapa satu lumayan lah mah bro ya. Malah pakai drone. Ini gua taruh sini, taruh situ, taruh sono. Saya nggak mau pakai drone. Kepencet mah bro, maaf. Siapa dari mana sih? Wah, dibokong aja mah bro, maaf ya. Aku menyesal. Weh, gua kok nggak kena-kena nonjok? Apakah karena nggak tahu karena apa sih? BTW ceknya bakal berubah jadi rusher lagi di turnamennya. Jadi nanti kemungkinan kalian kalau ngeliat Oca turnamen, Oca bakal jadi rusher lagi. Sebelumnya kan Oca fokus catcher mah bro. Nah, sekarang direvisi lagi ya. Begitulah kalau kalian jadi pro player. Perpindahan role tuh pasti ada. Karena setiap turnamen kita pasti revisi kurangnya di mana gitu. Nanti enggak ada yang mau nginjek. Jadi siapa yang mau nginjek kawan-kawan? Lumayan. Anjay malah cari kill mah bro ya. Mati Oca maaf. Waduh teman kita ini sangat-sangat jago gitu ya. Wow oke okay. Maaf. Ampun deh. Ampunilah. Oh, mabro cari bokong. Tak apa. Let's go, kita cari lagi musuhnya mabro ya. Awas. Ya, malah kena itu apa namanya? Pesawat. Capek deh. Pesawat di mana-mana kawan. Oke, kita menang. Loh, kok belum menang, coy? Oke, mantap. Ser sekarang jadi super, setahu Oca dia ini mah bro, raser loh. Dia pakai kilo. Tapi Oca juga pakai kilo sih rasernya. Hello bro. Enggak on mic, enggak on mic. Saya tidak tahu ya, mungkin mereka lagi satu gaming house ya kan. Oca lagi latihan bareng juga nih. Ada Gonzi, Gonzi invite nih Gonzi. Not in the same region. Hello. Congrats bro, congrats. Oca barusan bilang congrats karena dia ya lolos ke playoff mah bro ya. Turnamen se-Asia Tenggaranya.
sesea lah sebutannya. CGI. Kocak ingin kembali menjadi rusher. Oh, mati lu semua. Mati. Hati kalian semua. Mati lagi. Entar mah, bro. Contact with enemy. Enemy contact. Nice. Malah pakai drone. Kepencet mah, bro. Mabek. Keluar. Berat amat senjata. Wow, tapi lurus sih. Attachment-nya tapi berat sekali, saya tidak suka. Wow. Sebentar, kabur dulu ya, coy. Satu lagi. Di belakang ada deh. Iya. Mantap sekali mah, bro. Oke, mantap. Oke, mantap sekali. Mana lagi musuhnya sih? Oh, nuk, no, bro. Ya, gue lagi nuk, woi. Jangan dibunuh dulu, kenapa sih? Aduh. Left the game gak tuh? Left the game, pada left the game. Lol. Why they left the game? Oh my god. Aduh, mana musuhnya nih? Gak kelihatan dah. Aduh, ngumpet kayak deh. Kursinya pada main nangis. Sumpah musuhnya pada menangis sama berudah. Tidak kuat seperti ya. Ngampe ngelek-ngelek musuhnya nih. Tunjuk aja lah ya. Oh, mau nuk juga. Ah, semuanya left the game. Kelar mah, bro. Musuhnya itu pada stres sih mah, bro, di gini sebenarnya. Triple nuke, anjay, triple nuke mah, bro. Luar. Sumpah sih, ini pada kemana musuhnya mah, bro? Capek waktu nyarinya. Kasian mah, bro, musuhnya terbuli. Udah kelar. Mantap mah, bro. The best sih, asli asik nih. Kocak ketiga lo ya. Padahal kayaknya kill Kocak banyak. Apakah Kocak karena tidak pakai hardline? 3-1 lumayan mah, bro. Bro, GG's. Thank you. I'm going to sleep. Oke, bro. Ayo, thank you. Oke. Good luck, bro. Scream. Oh, ngajakin di scream dia tadi mah, bro ya. BTW Semen ini sering banget scream ya. Pas
CGI kemarin tuh kita latihan loh bro ya. Ocha nggak tahu kenapa kita nggak bisa lolos ya. Kita di urutan ketiga di grup yang diambil tuh dua doang ya kemarin pas CGI. Ya. Sedih banget sih sebenarnya nggak lolos mah bro ya. Asli aja sedih banget. Padahal pas di scrim tuh kita mah bro ya. Bener-bener kayak hampir semua tim tuh menang ya. Lawan semua tim dari grupnya DG tuh. Bahkan bukan hampir lagi, memang kita pas scrim tuh menangin semua scrim ya. Tapi kenapa pas di turnamennya tuh aneh gitu? Ocha nggak ngerti mah bro ya. Ya mungkin karena AMT di grup yang sama sama bro ya. Ocha nggak ngambil scrim sama grup yang sama karena ya bakal ketahuan skema gitu ya. Jadi mungkin kita belum terbiasa dengan skemanya mereka gitu ya. Tapi kita sebenarnya udah sering banget ya dulu scrim turnamen juga pernah sama bro ya. Tapi tetap ya setiap season tuh pasti berbeda-beda gameplaynya sama bro. Jadi mungkin kita udah agak sedikit lupa gitu kan. Aduh. Sayang banget sih. Dan Low Kings juga itu dia tuh benar-benar kuda hitam banget sih bro. Kayak Blacklist pas zaman-zaman sebelum World Champion itu kan kuda hitam dia termasuknya. Nah, Low Kings ini kuda hitam sekali loh. Asli. Ya pokoknya mereka bagus-bagus bro ya, jago-jago lah. Walaupun kita semua terlatih pasti ada yang lebih siap gitu ya. Dengan mental dan skemanya mah bro ya. Ya udah mah bro, makasih banget ya udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa aktifkan loncengnya mah bro ya. Oke. Dan kayak gitu aja untuk video kali ini mah bro ya. And yep, see you mah bro. Dadah. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.